keuntungannya kita sekarang bekerja sama dengan maksudnya sekarang beda ya, maksudnya lo ngomongin Matt Damon sama Iko Uwais dan timnya Iko Uwais gitu, dan juga ada Zack dan segala macamnya gitu. Maksudnya kalau gue bilang mungkin karena kita di Indonesia dan kita segala sesuatunya masih bisa dibilang indie dan budget juga masih kadang-kadang pas-pasan, tapi hal itu yang justru bikin kita jadi semangat. Jadi kalau Matt Damon mungkin lecet dikit udah stopin syuting, mereka sampai tulang pantatnya pindah aja masih mau syuting gitu loh. Maksudnya bukannya ini kita ngartinya mikirin safety, cuman kalau gue bilang di perfilman kita apalagi action gitu ya, ada sesuatu apa sih hardcore spirit yang masih bisa kita gali terus gitu loh. Karena semuanya tahu bahwa untuk bikin film action tuh nggak gampang, dan juga kita bukan di sini untuk bermanja-manjaan, jadi hilang tuh kayak rasa bahwa mereka selebriti atau apa segala macam. Di sini semuanya sama gitu, dan itu sangat bagus diterapkan di tim Wise ini gitu, bahwa siapa misalnya jangan Juli deh nanti dia marah, misalnya siapa gitu, maksudnya ini mainnya waktu itu di sini kayak gini, cuman begitu kita masuk training di Wise Team semuanya equal gitu loh. Jadi lu sakit bareng, lu salah lu bikin semua jadi jelek juga, lu bagus bikin bangga tim itu dan film ini gitu loh. Jadi itulah yang kita kejar di proyek seperti ini gitu loh.